Salam keluarga Malaysia. Tarikh pendaftaran baru dan kemaskini Bantuan Keluarga Malaysia, BKM, dibuka mulai hari ini hingga 31 Januari kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Zafrul berkata ia bertujuan memastikan mereka yang layak atau masih tiada dalam pangkalan data kerajaan dapat mengemukakan permohonan masing-masing dan penerima sedia ada yang mempunyai sebarang perubahan maklumat juga berpeluang membuat pengemaskinian. BKM pada 2022 akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion iaitu peningkatan berbanding 8.6 juta penerima dengan peruntukan RM7 bilion di bawah Bantuan Prihatin Rakyat BPR tahun lepas, katanya dalam kenyataan hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.